Saya bersetuju dengan apa yang Brother J. Solomon cakap baru-baru ini di dalam video terbaru beliau. Dan saya pun kurang pasti apa motif sebenar kenapa MCBA sengaja melewat-lewatkan kita punya perjanjian kolektif. Sedangkan masa 3 tahun yang telah dipersetujui bersama sebelum ni, sepatutnya dalam masa 3 tahun ni diorang kena sign kita punya collective agreement. Tapi sampai sekarang dalam masa 3 tahun banyak sangat kenaikan harga-harga barang yang tidak sepatutnya berlaku, tetapi gaji kita masih ditakuk yang lama. Malah dengan gaji zaman sekarang yang bertentangan dengan kerja yang kita buat, makin lama kerja makin banyak, bukan kerja makin kurang, tapi gaji masih lagi di tahap yang sama. Dibandingkan dengan zaman dulu, sekarang bila dikombinasikan dengan gaji suami pun masih lagi tidak mencukupi. Lebih-lebih lagi bila berada di kawasan bandar, di luar bandar apatah lagi, duit sekolah anak lagi, susu anak lagi, pampers lagi, macam-macam lagi. Kenapa Sabah Sarawak boleh perjanjian kolektif mereka telah dimeterai sedangkan kita di Malaysia Semenanjung masih lagi tertangguh? Saya harap MCBA dapat mempercepatkan proses ini sebab tanpa kami, para kerani, pekerja bawahan, dan saya pun menyeru agar pihak MCBA mempercepatkan perjanjian kolektif bersama ini ditandatangani segera. Kerana kami pekerja bawahan sememangnya susah dengan keadaan zaman sekarang di mana kenaikan harga barang yang terlalu melampau di dalam masa selama 3 tahun ini. Malah pekerja kerajaan sendiri pun telah naik gaji beberapa kali sedangkan pihak swasta sekalipun susah. Saya juga hairan kenapa MCBA sengaja memperlambat-lambatkan perjanjian bersama ini sedangkan mereka punya keuntungan bukan sahaja million ataupun berjuta-juta tetapi sudah pun beranjak ke billion. Dan saya pasti mereka sepatutnya tidak akan menghadapi sebarang masalah di dalam kenaikan gaji para pekerja. Itu saja.